sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan ia merupakan satu nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan sama-samalah kita syukuri nikmat itu dengan kita memenuhi kehidupan kita dengan pelbagai amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung kembali apa yang telah kita bicarakan pada segmen yang lepas berkenaan ayat yang ke 120 daripada surah Al-Baqarah, yang mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Yang bermaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali bersetuju atau suka kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau menurut agama mereka, yakni yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni Islam, itu merupakan petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimah millah biasa kita dengar di dalam Al-Quran. Al-millah yang membawa maksud al-tariqatul maslukah, iaitu satu jalan yang dituruti atau jalan yang diikuti. Kemudian al-millah itu dijadikan suatu kata nama bagi menunjukkan apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dengan lisan para nabi dan rasul yang diutuskan, agar dengan al-millah tersebut, dengan jalan tersebut, hamba-hamba Allah akan sampai kepada suatu as-sa'adatud da'imah, kebahagiaan yang kekal abadi. Dan perkataan millah juga boleh digunakan atau digunakan pada jalan yang tidak benar, pada agama yang sesat ataupun yang batil. Seperti mana dalam Al-Quran pun ada menyebut bahawa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-37, Allah berfirman yang bermaksud, dengan sebab itu aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan hari akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dalam ayat suratul Baqarah ini, Allah menyebut millatahum, maksudnya millah yang merujuk kepada Yahudi dan Nasara. Walaupun setiap satu daripadanya, maknanya al-Yahud ataupun Yahudi merupakan satu millah, dan an-Nasara bagi mereka satu millah, maknanya kedua-dua adalah millah yang berbeza atau yang berasingan. Akan tetapi Allah Ta'ala menggunakan kalimah millatahum menunjukkan satu millah merujuk kepada kedua-duanya, yang ditujukan kepada kedua-duanya, al-Yahud dan Nasara, kerana melihat kepada sikap yang sama, melihat kepada tindakan yang sama yang datang daripada kedua-duanya, iaitu al-Yahud dan Nasara, mana mereka ya sentiasa menyanggah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud walaupun mereka merupakan dua millah yang berasingan, tetapi dalam soal reaksi mereka terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tindak tanduk mereka terhadap Islam menunjukkan mereka seolah-olah satu millah yang sama, iaitu yang enggan mengiktiraf kebenaran kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat lagi ke dalam ayat ini, yang Allah menyatakan hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikut jejak langkah ataupun mengikut millah mereka. Dinyatakan bahawa hatta tattabi'a millatahum ini adalah suatu simbolik, suatu simbolik yang melambangkan suatu usaha yang telah selesai. Bermaksud suatu yang menunjukkan sudah tiada harapan untuk melihat golongan ahli kitab
agar mereka mengikut ataupun tunduk kepada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila mereka tidak akan redha dan tidak akan bersetuju melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang terpaksa mengikut jejak langkah mereka, maka itu adalah suatu yang mustahil. Maka bila itu suatu yang mustahil, maka itulah juga ya penerimaan mereka terhadap Rasulullah, terhadap Islam juga menjadi suatu yang mustahil. Maka boleh dikatakan bahawa tiada harapan lagi yang boleh diberikan kepada golongan Ahlul Kitab ini untuk mengharapkan mereka meredai bahkan menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, untuk menjawab, membalas apa yang patut disampaikan kepada golongan Yahudi dan Nasara ini. Maka Allah berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "innahu dallahi huwal huda." Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar. Hudallah di sini bermaksud dinullah, agama Allah. Dan al-huda bermaksud sesuatu yang menunjukkan jalan kejayaan di dunia dan di akhirat. Membawa maksud sungguhnya apa yang kamu bawakan, jalan yang kamu berada di dalamnya wahai Muhammad SAW adalah daripada petunjuk Allah yang benar, yang Allah letakkan di dalam hati sesiapa yang Allah kehendaki. Dan itulah al-huda, iaitu petunjuk yang sebenar, dan bukan apa yang disangka ataupun yang didakwa oleh mereka, oleh Yahudi dan Nasara, yang kesemuanya adalah daripada perkara-perkara yang batil. Tapi kita lihat perkataan al-huda itu ada alif lam, alif lam ta'rif, membawa maksud, dan ada ganti nama huwal huda di situ. Ia membawa maksud bahawa hidayah atau petunjuk itu hanya terdapat dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan adanya petunjuk, nafikan adanya al-huda pada selain agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah memberi amaran agar jangan mengikut atau jangan tunduk kepada telunjuk dan kehendak golongan ahli kitab itu dengan firman-Nya, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nashir. Maksud, dan sekiranya kamu di sini merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk atau mengikut kehendak ahwa'ahum, kehendak nafsu mereka. Ahwa di sini ialah ara'ahum al-munharifah 'anil haqq, dan pandangan mereka yang terpesong daripada kebenaran, yang mana timbulnya adalah daripada syahwat, daripada nafsu syahwat mereka sendiri. Maka kalaulah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut atau tunduk kepada ahwa'ahum, kepada pandangan-pandangan mereka yang mementingkan nafsu mereka, syahwat mereka itu, ba'dallazi ja'aka minal ilm, setelah apa yang datang kepadamu daripada ilmu. Al-ilmu di sini merujuk kepada ad-din, makna agama, iaitu agama Allah, yakni Islam. Maka Allah Ta'ala memberi amaran, sekiranya engkau wahai Muhammad tunduk kepada kehendak mereka, kehendak nafsu mereka, kehendak apa yang mereka inginkan, iaitu Ahlul Kitab, setelah kamu tahu dan pasti bahawa agama Allah, agama Islam itulah agama yang benar, yang telah diketahui kesahihannya dengan bukti-bukti yang jelas dan tidak ada keraguan lagi. Ma laka minallahi min waliyyin wala nashir, maka tiadalah bagimu min waliyyin wala nashir. Al-wali di sini ialah menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah yang merupakan Tuhan yang memberi bantuan, yang membela, yang menguruskan segala keadaan. Dan An-Nasir merujuk kepada Allah yang membantu, yang menolong, yang menghalang sesiapa pun daripada terkena kepadanya sebarang keburukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini begitu penting untuk kita menyedari bahawa golongan Yahudi dan Nasara telah pun diberikan suatu kenyataan rasmi oleh Allah Ta'ala akan sikap mereka. Mereka tidak akan redha dengan Islam, tidak akan redha dengan umat Islam sampai bila-bila, sehinggalah Allah menamatkan usia
bumi ini dan berlakulah hari kiamat. Maka kita sebagai umat Islam perlu memahami dengan sebenar-benarnya akan hakikat dan maksud ayat ini agar kita sentiasa berhati-hati dalam kehidupan kita, dalam memberikan kayu ukur kepada apa jua yang kita lakukan, apa juga pendekatan kita, pemikiran kita, pegangan kita, agar kita tidak terjerumus dalam golongan yang tunduk atau menurut atau tidak melihat kebenaran itu sebagai suatu kebenaran disebabkan terpengaruh terhadap apa yang dibawa oleh golongan Yahudi dan Nasara. Mungkin sahaja mereka tidak menyatakan mereka ataupun tidak mengiklankan diri mereka sebagai Yahudi dan Nasara. Akan tetapi kitalah yang sepatutnya membuat siasatan ataupun sepatutnya mengkaji apakah sebenarnya yang kita lakukan ini ada sumber-sumber daripada mereka. Ada sumber-sumber yang menunjukkan bahawa ini adalah suatu konspirasi, suatu perkara yang menjadi agenda mereka untuk menyesatkan umat Islam. Terlalu banyak buku-buku yang dikarang tentang konspirasi Yahudi terhadap umat Islam. Maka mengapa tidak kita membaca buku-buku tersebut untuk kita memahami apakah sebenarnya yang mereka mahukan, apakah sebenarnya agenda yang tersurat dan tersirat mereka terhadap umat Islam. Dan kita pada hari ini, dalam dunia hari ini, tidak ada alasan untuk kita mengatakan tidak tahu, kerana sumber itu, maklumat itu, informasi itu sentiasa boleh kita capai di hujung jari kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah apa yang dibawa oleh golongan Yahudi dan Nasara ini adalah suatu bawaan yang mementingkan hawa nafsu, yang bertemakan memuaskan hawa nafsu dengan apa jua cara sekalipun. Maka dalam hal ini kita perlu berhati-hati, kerana pastinya yang memenuhi hawa nafsu itu sifatnya menarik, sifatnya menyebabkan kita teruja, menyebabkan kita seronok, menyebabkan kita sehingga hilang pertimbangan demi untuk memuaskan hawa nafsu. Sedangkan Islam ini agama Allah, yang mana Islam bukan bermaksud mengekang hawa nafsu ataupun menghalang hawa nafsu, tetapi menyalurkan hawa nafsu itu kepada sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka Islamlah petunjuk yang sebenar-benarnya. Maka jangan kita merasa ragu-ragu terhadap sebarang petunjuk Islam, sebarang ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Kerana sungguhnya dengan itu kita akan dijauhi daripada millah-millah yang sesat, termasuklah Yahudi dan Nasara serta yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dan tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat sekalian daripada terjerumus dalam godaan dan ancaman daripada golongan Yahudi dan Nasara. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.